beriman dan percaya kepadanya, Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau dan tidak sanggup. Pada kesempatan ini, selaku pribadi dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin, saya mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani dan selamat tahun baru 2024 kepada kita semua. Saudaraku umat Kristiani dan hadirin undangan sekalian yang saya hormati, perayaan Natal akan selalu mengingatkan kita yang bertujuan untuk memperingati dan mengenang kembali lahirnya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia. Semangat cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus hendaknya dapat menjadi landasan untuk meningkatkan keikhlasan, pengabdian, dan kinerja kita dalam setiap pelaksanaan tugas. Saudaraku yang ada di pulau.